Ayo, 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 ayo. Bang Ical, turunan. Oke, baik. Atta hari ini menyaksikan pernikahan adik yang baru bersaudara tadi jam 9.30 seperti apa? Aku pribadi terima kasih untuk semuanya yang sudah mendoakan, support adik saya. Dan ini menjadi hari yang spesial yang pasti buat Torik, buat Aal. Dan aku pribadi mendoakan yang terbaik. Semoga Torik bisa menjadi imam yang baik, untuk Aal bisa menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, dan Aal juga bisa menjadi istri yang baik dan terus mensupport satu sama lain di kala suka dan sedih. Masih kado apa buat kamu? Ada deh. Langsung ditembak. Belum apa? Masih di ini dibungkus dulu kan. Perjalanan cinta mereka seperti apa sih, Bang? Apalagi kan Aal sendiri sama Aurel kan mungkin sahabatan dari SD nih. Nah, emang dijodohkan sama Bang Aurel sendiri atau emang dia dua-duanya keklik sendiri enggak sih, Bang? Enggak ada sih, enggak ada yang jodoh-jodohin ya. Aku juga. Aku tuh dari awal juga bilang sama Torik kayak gini. Aku itu cuma bisa support aja gitu kan, pilihan selalu ada di tangan dia gitu ya. Dan ya sampai hari ini berjalan begini terus udah sampai akad, ya insya Allah mungkin itu jalannya lah buat mereka berdua gitu kan. Jadi aku sih pribadi gak bisa ngatur jodoh orang, gak bisa ngatur hubungan cinta orang, hubungan rumah tangga orang, gak bisa. Dari keluarga pun kayak gitu kan, maksudnya terserah anaknya, terserah anaknya, tipe juga dari ya. Nah, tadi Presiden Jokowi jadi saksi, itu gimana? Alhamdulillah saya pribadi berterima kasih ke Bapak Presiden dari nikahan saya, sekarang nikahan adik saya. Bapak Presiden selalu mendukung, mensupport, dan mendoakan. Terima kasih banyak. Dan udah, mungkin nanti adik-adik saya juga kayaknya jadi ini, ya pengen Bapak juga. Tapi saya senang banget sama support doanya. Dan ya, itu permintaan dari Bapak sendiri. Itu nanti perlu koordinasikan lagi ya, permintaan siap. Kita boleh salah jawab. Ada pertimbangan gak sih, Kak? Ada yang bisa ngikutin kemana-mana gitu? Ya pastilah, namanya abang. Jadi Torik itu termasuk yang di 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir itu selalu nempel aku gitu ya. Dia tuh kayak perangkonya aku lah gitu. Dimana aja, kapan aja. Even misalnya ini aku kerja keluar kota, nah itu dia minta ikut bang, yuk ikut, ayo gas. Kadang-kadang walaupun misalnya kadang-kadang dia bayarannya seadanya, atau kadang-kadang gak ada bayarannya karena itu yang diundang aku, yang penting ada Torik, dia ikut gitu. Mungkin di situ aku lihat dia memang tipikal anak yang ingin belajar terus, dan dia pengen apa aja yang abangnya kerjain dia pengen juga. Ya selama itu positif aku juga seneng lah kalau dia mengikuti suatu hal yang positif. Kayak dia pengen bikin usaha, dia pengen berkembang di sosial media, dia juga mungkin ini sampai tempat nikahnya aja sama saya, saksi nikahnya juga sama, terus tim-tim acaranya sampai wedding organizer-nya juga sama saya. Jadi saya ngeliat dia itu benar-benar ngikutin saya banget gitu, bahkan sampai ke settingan bunganya. Aku lihat dia kan nikahan aku juga sama juga gitu. Jadi aku tahu banget dia itu benar-benar kayak tempelannya aku lah gitu. Jadi aku pribadi kalau ditanya ngerasa kehilangan pasti, karena aku main apa aja di 5 tahun terakhir sama dia gitu. Main, manggung, terus even kalau ada hari Sabtu Minggu dia pasti ikut. Dulu aja sampai aku honeymoon kemana ya, keluar kota gitu, dia ikut juga. Dia ikut juga dari aku honeymoon juga. Jadi namanya abang pasti kehilangan, tapi ya beginilah rumah tangga. Ya. Kalau boleh tahu nih, sempat enggak sih Torik sama Aal itu ketemu? Ketemu khusus dengan kamu gitu, untuk kayak menjangan atau ya gini. Aku tuh kalau pernikahan kan aku bukan bapak ibunya, jadi aku nggak, bukan harus minta restu sama aku gitu. Ya, karena terdekatan tadi. Oh iya, kalau pertemuan sih nggak harus ada pertemuan tentang sesuatu pun, kita kayak bisa ada acara ulang tahun siapa, ketemu di acara siapa, itu selalu ada ketemu gitu. Tapi ya kita juga buat tipikalnya gimana, jadi kamu serius nih atau apa, enggak lah, lebih ke santai, lebih ke ngobrol dari hati ke hati aja sih. Kata ini kan Torik melangkahi dari kakak-kakaknya itu, untuk itu ada apa mungkin nggak sih langkahan melangkahi ya. Nah jadi gimana jawabannya? Maksudnya tuh ada yang dikasih atau enggak gitu ya? Ya, uang kelangka atau apa gitu? Tahu aku sih dia nggak ngasih apa-apa ya, kayak
Tapi kalau aku pribadi sih di dalam agama kan boleh aja ya, ada larangan gitu kalau ada yang nikah lebih duluan ataupun kakaknya lebih duluan itu, maksudnya ya selama siapa yang udah ada jodohnya, udah ada lawannya, istilahnya ya nikah gitu ya. Kenapa nggak dipercepat? Nggak tahu nih, mereka berdua juga kalau mereka ketemu duluan kelakar lagi kakaknya kan. Harapannya mungkin setelah tarik siapa nih adik-adik Anta mungkin ya. Rencana pape anak orang pada ngomongin banyak orang dong. Iya, anak orang hadiahnya banyak itu. Ya kita lihat aja nanti ya, jadi kita lihat aja lah, nanti belum ada, mereka masih jomblo-jomblo ya, jomblo-jomblo jadi mereka masih jomblo. Aku kalau aku pribadi nggak, ya nggak ada, maksudku nggak ada larangan lah kalau adik ngelangkai kakaknya. Alia juga kalau nggak salah ya, yeah, katanya dia ngelangkai kakaknya juga. Ya coba dikoordinasikan, ditanyakan langsung ke orangnya sih, aku nggak tahu jawabannya. Bapak tak kan perbedaannya mungkin ketika papa saya itu tidak untuk kumpul gitu, dan hari ini tuh namanya tuh semuanya kayaknya kumpul semua gitu. Ya namanya rezeki orang kan beda-beda, mungkin kita waktu itu ada halangan atau apa ya, kita ya kalau ditanyain ya bagaimana ya, semua anak punya rezekinya masing-masing, jadi saya pribadi pun gak harus ya cemburu buta atau sampai gak mau datang atau apa, yang enggak, sebagai abang tuh support harus itulah tuh. Waktu Mangata kan kita juga full support dari online, dari semuanya, dari baju kita udah support dulu gitu, bukan halangan aja. Jadi ya kita yang penting semua lancar, sekarang udah ada Mina, ada Zura. Kalau ditanya anak gak ada orang tua pernikahan, semua orang pasti pengennya ada, tapi kan memang ada keadaan yang belum bisa gitu ya, kita harus apa ya, harus bisa menerima gitu. Jadi insyaallah lah kita semua gak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja, amin. Pendengarkan nggak tadi kan? Ya kalau namanya abang deg-degan nih, dia ternyata dia lancar, ngegas, cepet lagi dan cepet banget. Emang kayaknya udah ngebut ya? Dia udah latihan. Oh udah latihan. Jadi mungkin dia udah semangat banget nih. Jadi Bismillah lah, kita doakan bersama yang terbaik dan akadnya sudah lancar. Mereka mau lanjut resepsi, semoga semangat terus sampai malam. Amin. Sampai malam. Doain kita ya guys.